Wahab bin Munabbih berkata, Allah Ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang bernama Armia di saat munculnya berbagai kemaksiatan di kalangan Bani Israel. Berdirilah di hadapan kaummu dan beritahukan kepada mereka bahwa mereka punya hati namun tidak memahami. Mereka memiliki mata namun tidak mampu melihat kebenaran. Mereka memiliki telinga namun tidak mampu mendengarkan. Aku telah mengingatkan kebaikan-kebaikan nenek moyang mereka, dan aku pun menyayangi mereka. Tanyakan kepada mereka bagaimana beratnya melaksanakan ketaatan kepadaku. Apakah ada seorang yang merasakan kebahagiaan tatkala ia bermaksiat kepadaku? Apakah ada seseorang yang merasakan kesengsaraan tatkala melakukan ketaatan kepadaku? Hewan ternak akan senantiasa ingat akan tempat tinggalnya dan akan kembali kepadanya. Itulah sekelumit wahyu Allah kepada Nabi Armia yang diutus kepada Bani Israel. Ibnu Ishaq bin Bashar berkata, Idris telah mengabarkan kepada kami dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, setelah Allah mengutus Armia kepada Bani Israel, yaitu ketika berbagai macam peristiwa menimpa mereka, sehingga akhirnya mereka melakukan berbagai kemaksiatan, membunuh para nabi, maka muncullah ketamakan Raja Bukhtanasar atas diri mereka. Allah membetikkan di dalam hati Raja Bukhtanasar agar pergi kepada mereka Bani Israel. Allah Ta'ala hendak membalas atas perbuatan mereka. Maka dari itu Allah mewahyukan kepada Nabi Armia, nabinya Bani Israel. Wahyu Allah, aku akan menghancurkan Bani Israel dan membalas perbuatan mereka. Oleh karenanya, pergilah ke batu Baitul Maqdis, maka perintah dan wahyuku akan datang kepadamu. Lalu kemudian para sahabatku sekalian, Armia bangkit dan merobek bajunya, menaruh tanah di atas kepalanya sambil bersujud. Ia berkata, wahai Rabbku, aku berharap sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku. Sekiranya aku tahu bahwa engkau akan menjadikanku sebagai nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, sehingga hancurnya Baitul Maqdis dan Bani Israel lantaran diriku. Allah Ta'ala lalu berfirman, angkatlah kepalamu wahai Armia. Lantas Armia mengangkat kepalanya sambil menangis. Ia berkata, wahai Rabb, siapakah yang akan menguasai mereka? Allah menjawab, yang akan menguasai mereka adalah para penyembah api. Mereka tidak takut terhadap siksaku dan tidak berharap pahalaku. Bangkitlah wahai Armia, dengarkan wahyuku. Aku akan mengabarkan kondisimu dan kondisi Bani Israel sebelum aku menciptakanmu. Aku telah memilihmu. Sebelum aku menciptakan rupa dirimu di rahim ibumu, aku telah mensucikanmu. Sebelum kamu baligh, aku telah menjadikanmu seorang nabi. Sebelum kamu dewasa, aku telah memilihmu. Aku memilihmu untuk mengemban tugas yang besar. Bangkitlah bersama sang raja, bantu dan bimbinglah ia. Para sahabatku rahimakumullah, mulai saat itu Armia membantu sang raja. Wahyu terus datang kepadanya hingga berbagai peristiwa mulai membesar, dan mereka para Bani Israel melupakan nikmat Allah yang telah menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Armia, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Ingatkan mereka akan nikmat-nikmatku atas mereka. Kenalkan kepada mereka tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada mereka. Armia berkata, wahai Rabb, sesungguhnya aku sangat lemah jika engkau tidak kuatkan diriku. Aku sangat tidak berdaya bila tidak engkau bantu aku. Aku akan salah bila tidak engkau teguhkan aku. Terhina jika tidak engkau menangkan aku. Tercampakkan bila tidak engkau muliakan. Allah menjawab dengan firman-Nya, hei Armia, tidakkah engkau mengetahui bahwa segala urusan terlahir atas dasar kehendakku? Seluruh makhluk semuanya adalah kepunyaanku.
Seluruh hati dan lisan berada di tanganku yang aku bolak-balikkan sesuai dengan kehendakku. Dan ia pun mentaati perintahku. Aku akan bersamamu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjangkaumu selama aku bersamamu. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang bersenang-senang di atas kehancuran dan menjadikan para pendahulu mereka mulia. Kemudian mereka mencari kemuliaan dengan jalan yang lain. Tatkala Nabi Armia menyampaikan risalah Tuhannya kepada kaumnya, dan mereka pun mendengarkan ancaman dan azab yang terkandung di dalamnya, maka mereka menentang, mendustakan, menuduhnya seraya berkata, "Kamu telah berdusta dan mengada-ada terhadap Allah. Kamu mengira bahwa Allah mengosongkan bumi dan masjidnya dari kitab, ibadah dan tauhidnya. Kamu telah mengada-ada terhadap Allah dan kamu telah gila." Mereka Bani Israel lalu menangkap Armia, mengikat dan memenjarakannya. Lah, di saat itulah para sahabatku, Allah mengirim Bukhtansor kepada mereka, raja yang bengis, raja yang mempunyai kekuasaan yang besar dan hebat. Dia menyerang bersama bala tentaranya, hingga akhirnya mereka Bani Israel sampai di perkampungan dan mengepungnya sebagaimana yang ditegaskan oleh firman Allah. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Al-Isra ayat 5. Setelah sekian lama Raja Bukhtansor dan bala tentaranya mengepung mereka, maka diputuskan untuk membuka pintu gerbangnya dan menerobos ke dalam. Ya, Raja Bukhtansor menerapkan hukum jahiliyah yang diwarnai kebengisan para penguasa. Ia membunuh sepertiga dari kaum tersebut dan sepertiga lagi ditahan. Ia pun membiarkan hidup para anak-anak, orang tua dan orang yang lemah. Kemudian mereka itu diinjak-injak dengan kuda. Ia, Raja Bukhtansor, memporak-porandakan Baitul Maqdis, menggiring anak-anak, memajang wanita di pasar-pasar. Dalam kondisi tersingkap wajah mereka, membunuh pasukan perang, menghancurkan benteng pertahanan, merobohkan masjid, membakar Taurat. Ia bertanya tentang Daniel yang sebelumnya ditulis sebuah surat baginya. Ia mendapatkannya, Daniel telah meninggal. Anggota keluarganya menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Di antara mereka terdapat Daniel kecil bin Hizkil, Mishael, Azayel, dan Mikhail. Kemudian ia membawa pergi surat tersebut. Daniel bin Hizkil adalah anak keturunan dari Daniel besar. Bukhtansor dan bala tentaranya memasuki Baitul Maqdis dan menguasai seluruh daerah Syam. Ia membunuh orang-orang Bani Israel hingga musnah. Setelah selesai, maka Bukhtansor dan bala tentaranya kembali ke istananya dengan membawa harta benda yang ada di Baitul Maqdis, sambil menggiring tawanan yang mencapai 90 ribu anak-anak yang terdiri dari anak-anak para rahib dan raja. Mereka membuang sampah-sampah dan menyembelih babi-babi di dalam Baitul Maqdis. Anak-anak yang mereka tawan terdiri dari 7.000 anak dari keluarga Daud, 11.000 anak dari keluarga Yusuf bin Ya'kub dan saudaranya Benyamin, 8.000 anak dari suku Ish bin Ya'kub, 14.000 anak dari suku Zabalur dan Niftali putra Ya'kub, 14.000 anak dari suku Daud bin Ya'kub, 8.000 anak dari suku Yastakhir bin Ya'kub, 2.000 anak dari suku Zaikun bin Ya'kub, 4.000 anak dari suku Rabiel dan Lawi, dan 12.000 anak dari anak-anak Bani Israel yang lain. Ia pergi membawa mereka hingga sampai di daerah Babilonia. Wahab bin Munabbih berkata, setelah Bukhtansor melakukan hal-hal tersebut, maka dilaporkan padanya, dahulu mereka orang-orang Bani Israel memiliki satu orang yang telah memperingatkan mereka apa yang akan menimpa mereka. Ia juga menyebutkan sifat-sifat dan kabar berita tentang dirimu. Ia telah memberitahukan kepada mereka bahwasanya engkau akan membunuh pasukan mereka, menawan anak-anak mereka, menghancurkan masjid-masjid mereka dan membakar gereja-gereja mereka. Dan mereka mendustakannya, menuduhnya, mengikatnya dan memenjarakannya. Maka Bukhtansor memerintahkan agar Armia dikeluarkan dari penjara seraya berkata kepadanya,
Apakah kamu telah mengingatkan mereka apa yang bakal menimpa mereka?" Armia berkata, "Aku diutus kepada mereka, namun mereka mendustakanku." Buhtansor berkata, "Apakah mereka mendustakanmu, memukulmu, dan memenjarakanmu?" Armia menjawab, "Ya." "Wah, wah, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustakan nabi mereka dan risalah Tuhan mereka. Apakah kamu mau bergabung denganku? Niscaya aku akan memuliakan dan menghiburmu. Atau jika kamu hendak tinggal di negerimu, maka aku akan memberikan jaminan kepadamu." Armia berkata kepada Buhtansor, "Aku senantiasa dalam jaminan keamanan dari Allah sejak aku belum keluar dari penjara. Sekiranya Bani Israel tidak dikeluarkan dari negeri ini, niscaya mereka tidak akan pernah takut kepadamu atau selainmu, dan kamu tidak akan pernah menguasai mereka." Ketika Buhtansor mendengar ucapan itu, maka ia membiarkan Armia tinggal di daerah Ilia. Singkat cerita, selanjutnya Buhtansor membawa tawanan dari daerah Maroko, Mesir, Baitul Maqdis, Palestina, dan Yordania. Di antara para tawanan tersebut terdapat Daniel. Secara zahir ia adalah Daniel bin Hizkel al-Asgar, bukan Daniel al-Akbar. Hal ini berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Wallahu a'lam.